tidak paham tentang apa yang dia lakukan. Dia pikir merayakan hari kemerdekaan Indonesia dengan adanya mengundang kemaksiatan, mereka pikir itu akan membahagiakan daripada pejuang-pejuang yang sudah di alam barja. Tidak, saudara. Yang para pejuang inginkan adalah doa dari kita. Yang sebagaimana kampung pendri, gadok pendri lakukan di ini malam, inilah yang mereka inginkan. Maka dari itu mudah-mudahan hal-hal yang semacam ini, insya Allah kampung-kampung yang lain untuk next time, nanti tahun depan mereka semua akan gebiar mengadakan tabligh akbar ini, insya Allah. Mudah-mudahan ini kampung gadok pendri menjadi contoh bagi kampung-kampung yang lain. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal.